Guys, welcome back to our YouTube channel. Kalian kembali di Bali dan kalian yang di sana. Oke, sekarang kita di dapur lagi. Jadi sekarang kita mau masak-masakan, tapi bukan masak sayur. Iya, cemilan ya. Iya, ini cemilan. Ada yang udah jadi sih, sekarang. Kita bikin pisang goreng. Enak? Lebih dari enak. Ini baru pertama kalinya bikin dan dijamin nggak bakal gagal, oke? Jadi langsung aja kita ke resep-resepnya. Ada margarin atau gulben, terus 1 sendok garam dan gula secukupnya. Oh, oke. Okay. Nanti. Tapi itu ukurannya tadi saya nggak ukur. Kita kayak apa namanya? Otodidak. Nggak pakai resep. Nanti resep-resepnya itu, ya, tadi kan lihat di YouTube ya? Iya. Gimana tadi? Oh, cuma ini, cuma pengen aja. Tadi katanya di YouTube, cuma pengen aja. YouTube. Oke, nanti kita bakal cantumin YouTube yang kita pakai referensi. Tapi sebenarnya resepnya kira-kira sih cuma lihat gini doang, bahan-bahannya aja. Kita lagi ada stok pisang, semuanya mateng, jadi takutnya bonyok gitu loh, kayak takut terlalu mateng, jadi Kak Bari bikin pisang goreng. Tuh, pisangnya bagus banget dan enak kalau langsung dimakan. Ini nggak pakai gini ya, maksudnya matengnya tuh mateng sendiri gitu, jadi enak. Setelah masuk ke adonannya tuh langsung dicelup-celupin aja. Iya. Itu udah angkat, ya udah goreng, angkat itu ya. Iya. Jadi kita sebenarnya nggak ada bayangan bikin video, cuman kebetulan aja kabari nggak lihat bikin kayak gini, ya udah. Kita kasih tahu kalian, kita tahu bikin pisang goreng anti gagal. Oke, aku mau potong-potong pisangnya lagi karena kurang katanya kabari. Ikutin terus ya, sorry ada cucian numpuk, hehehe. Thank you.
Gak gitu juga. Lanjut makan, kita makan-makan dulu. Rasanya enak sekali. Enggak jauh beda sama yang dijual-jual di gerobak. Ini terakhir, masih ada 2 potong. Rasanya enak banget. Rasanya seperti pisang goreng. Oke teman-teman, sekian dulu video kita hari ini. Don't forget to like, comment, and subscribe.